العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذاهب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب حبيب رب المربوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah di jam setengah 11 malam lewat sedikit di malam yang insya Allah barokah Allah Ta'ala pertemukan kita untuk tetap duduk bersama bersabar cari ilmu. Mudah-mudahan ini tanda kita min ahlil jannah. Amin. Ya, insya Allah ini tanda kita min ahlil jannah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena hanya orang-orang yang betah. Betah itu bahasa Indonesianya apa ya? Susah ya, cari bahasa Indonesianya betah apa? Betah itu nyaman, betul ya? Nyaman, gak pengen pindah. Nyaman, gak bosen, gak pengen pindah. Menetap di suatu tempat, betah di taman surga, itulah ciri-cirinya orang yang akan masuk surga. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, masuk, mampir di dalam sana, nikmati. Maka saat itulah sahabat nanya, radhiyallahu ajma'in wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasul utusan Allah? Maka dijawab, kumpulan orang-orang yang berpikir, kumpulan orang-orang yang cari ilmu. Perintahnya Nabi jelas, sallallahu kalau lihat orang duduk zikir, kalau lihat orang duduk cari ilmu, kita suruh ikut duduk di sana menikmati. Orang yang berada di taman malam Ahad itu pada enggak mau pulang sampai udah gelap ya, sampai mau subuh tuh enggak mau pulang karena ada di taman malam Ahad asyik dengan asyiknya. Masa kita yang ngaku pengen masuk surga di taman surga kok kita merasa enggak nyaman ya, naudzubillah min. Makanya orang yang berada di majlis ilmu dan dia nyaman, dia pengen terus duduk di dalamnya, yang merasakan kenikmatan, maka itu ciri-ciri orang yang insya Allah akan masuk surga. Pertama itu. Yang kedua, dalam hadis juga disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, sahallahu lahu bihi tariqan ila jannah, atau kama qala sallallahu. Allah menjadikan jalannya ke surga mudah. Ya, Allah menjadikan jalannya ke surga mudah. Maka orang-orang yang suka pergi ke majelis ilmu, ciri-ciri manusia yang Allah akan jadikan langkah kakinya ke surga itu mudah. Ya, langkah kakinya ke surga mudah. Kalau langkah kakinya ke surga mudah, berarti dia min ahlil jannah. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Dan tadi Habib Bagir sudah menyampaikan banyak hal dan doa-doa yang indah. Insya Allah kabul. Insya Allah kabul, diterima. Dan insya Allah kita pulang udah gak punya dosa lagi. Amin Allahumma. Amin. Nah sekarang kita akan belajar bersama. Apa yang akan kita pelajari, judulnya Wallahu a'lam. Saya juga gak tahu nanti masing-masing dapatnya apa gitu. Karena setiap orang itu akan belajar sesuai dengan isi hatinya.
Setiap orang akan belajar sesuai dengan isi hatinya. Boleh saya kasih judul air, tapi nanti air itu diterima sama kepala masing-masing beda-beda. Kadang saya ngomong air, yang satu terimanya haus. Kadang saya ngomong air, yang satu terimanya banjir. Kadang saya ngomong air, yang satu terimanya, oh lahan saya ini pas pompa airnya mati. Kadang saya ngomong air, yang satu itu terimanya A, yang satu terimanya B, yang satu terimanya C. Semua sesuai dengan alam pikir masing-masing. Gak ngerti nanti, dapatnya A, apa? Maka minta sama Allah. Minta sama Allah. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, mu'allif Simtudurar. Habib Ali kita kenal maulidnya Simtudurar, dibaca di mana-mana, di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Habib Ali ini punya kakak namanya Habib Husain. Habib Husain punya murid namanya Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah dan Kiai Khalil Al-Bangkalani rahimahullah, dan banyak kiai-kiai besar di tanah air yang merupakan murid daripada kakaknya Habib Ali Al-Habsyi. Beliau adalah Mufti Al-Haramain yang menggantikan mufti-mufti yang sebelumnya. Dalam salah satu nasihatnya Habib Ali pernah mengatakan, para nabi dan rasul itu gak kelihatan amalnya banyak. Para nabi dan rasul itu amalnya gak kelihatan banyak. Seakan-akan amalnya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Nabi Muhammad SAW sholat tahajudnya gak sampai 1000 rakaat. Cucu beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin satu hari sholat sunnahnya 1000 rakaat. Cucunya sholat sunnah 1000 rakaat, tapi kakeknya cuma belasan rakaat. Nabi Muhammad SAW terkadang tampak satu bulan penuh puasa, terkadang tampak satu bulan penuh tidak puasa, terkadang tampak puasa hanya di hari Senin, terkadang puasa Senin dan Kamis. Rasulullah mengajarkan puasa Dawud, tapi Rasulullah SAW tidak melakukan puasa Dawud. Tampak puasa Nabi SAW seakan-akan biasa-biasa saja, seakan-akan. Kemudian baca Al-Quran Nabi Muhammad SAW, ada ulama yang satu hari khatam Al-Quran seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, menantu Nabi Muhammad SAW dan sekaligus khalifah yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Utsman itu sholat witirnya yang satu rakaat itu khatam Al-Quran 30 juz dibaca dalam satu rakaat. Tapi kita tidak menemukan riwayat Nabi Muhammad SAW sholat baca Al-Quran sampai khatam sekali satu rakaat. Betul Rasulullah pernah sholat bersurat-surat dibaca sampai sahabat yang menjadi makmum itu berharap segera selesai, tapi gak selesai sampai kaki beliau bengkak. Betul, sampai kaki beliau salam bengkak, tapi tidak menampakkan ibadah yang luar biasa seperti umatnya. Ya, seperti umatnya. Umatnya kadang ibadahnya jauh lebih luar biasa. Kenapa? Karena umatnya gak mungkin kualitasnya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Satu rokaatnya Nabi Muhammad SAW tidak bisa dibandingkan dengan miliaran rokaat orang lain. Ibaratnya emas ya satu kilo gak bisa dibandingkan dengan batu satu truk, seperti itu. Walaupun tampaknya ibadahnya gak sebanyak anak cucunya, gak sebanyak umatnya, tapi kualitasnya gak bisa disamakan dengan siapapun. Maksud saya gimana? Para nabi dan rasul tidak tampak ibadahnya banyak, tapi yang tampak apa? Ilmunya banyak. Yang tampak ilmunya banyak, sehingga ibadah yang tampaknya sedikit di dalamnya itu ada ilmu yang luar biasa. Nabi ketika mengucapkan Allah, sekali kalimat Allah diucapkan oleh Nabi beda dengan jutaan Allah yang kita ucapkan.
Karena Allah disampaikan dengan hati yang betul-betul kenal Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita teriak Allah, 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 Allah ribuan kali, tetap ada khawatir besok dapat rezeki atau tidak. Na'udzubillah min dzalik. Karena ilmu kita kurang. Para nabi dan rasul amalnya memang tampaknya biasa-biasa saja, tapi ilmunya luar biasa. Itulah dikatakan oleh Habib Ali Al-Hajji radhiyallahu ta'ala anhu, dalil bahwasanya ilmu itu kedudukannya lebih tinggi daripada amal. Kedudukan ilmu lebih utama daripada amal, meskipun amal harus dilakukan dan amal adalah buah daripada ilmu. Makanya dalam Al-Quran, nyantai ya, ini belum ceramah, kita ngobrol dulu. Makanya dalam Al-Quran, Nabi kita Muhammad SAW tidak diperintahkan minta tambahan amal. Ya Allah, beri aku tambahan amal. Enggak ada. Yang ada, waqur rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Karena itulah, setiap usaha untuk menghasilkan ilmu, setiap usaha untuk menyebarluaskan ilmu, setiap usaha untuk mendapatkan ilmu, maka nilainya unlimited, nilainya tak terkira, nilainya itu akan terus bertambah seperti yang kita saksikan dari dulu sampai sekarang. Perdagangannya para ulama bukan pamer amal, tapi para ulama adalah menyebarluaskan ilmu. Ikhwani rahimakumullah, salah satu ilmu yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah ilmu sholawat. Ya, ilmu sholawat. Kenapa harus dibahas? Biar paham. Ya, biar paham. Karena kadang-kadang ada kalimat-kalimat sumbang. Ya, ada kalimat-kalimat sumbang. Ada kata-kata yang tidak enak didengar. Ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan untuk menjatuhkan. Ya, untuk menjatuhkan nilai sholawat. Nah, nilai sholawat dengan membandingkannya dengan amal-amal yang lain. Contoh, ada orang yang ngomong begini, mana yang lebih baik, baca Al-Quran atau baca sholawat? Kan lebih baik baca Al-Quran. Kalimat ini disampaikan dengan tujuan agar orang gak usah banyak-banyak sholawat, banyak saja baca Al-Quran. Ini kalimat yang kecil. Ya, kalimat yang kecil. Kenapa? Karena dia seakan-akan menggunakan Al-Quran untuk menghilangkan sholawat. Padahal salah satu isi Al-Quran adalah perintah untuk banyak-banyak sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ada pula yang nanya, mana yang lebih utama, malam Jumat baca surat Al-Kahfi atau bersolawat pada Nabi Muhammad SAW? Ya, semuanya baik. Tentunya baca Al-Qur'an surat Al-Kahfi itu lebih utama daripada bersolawat. Tapi kalimat itu disampaikan agar orang malam Jumat gak usah banyak-banyak sholawat. Agar malam Jumat gak baca maulid. Agar malam Jumat gak berzanji. Agar malam Jumat gak setuduro. Agar malam Jumat gak bunda. Agar malam Jumat kahfian saja. Jangan sholawatan. Ini adalah kalimat yang kecil. Kenapa? Gak pernah Nabi SAW mengajarkan malam Jumat baca Al-Kahfi, gak usah baca sholawat. Yang ada, Rasul mengajarkan sholawat malam Jumat, hari Jumat baca surat Al-Kahfi, dan malam Jumat, hari Jumat perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada gak kalimat yang semacam itu? Ada, disampaikan ya secara sistematis agar orang kemudian mengurangi sholawat, agar orang tidak banyak bersolawat. Ada pula yang berkata, percuma kamu baca solawat kalau kamu tetap maksiat. Percuma kamu baca solawat kalau kamu tetap maksiat. Ada orang ngomong semacam itu.
Kalimat ini adalah kalimat yang jelas-jelas salah. Sejak kapan ada amal soleh itu percuma? Sejak kapan ada amal soleh percuma? Sementara Allah mengatakan, kebaikan sekecil apapun kamu akan melihat hasilnya. Keburukan sekecil apapun kamu akan melihat hasilnya. Artinya kebaikan itu manfaat, keburukan itu dharurat, sesuatu yang buruk. Karena itu kalau ada orang mengatakan percuma kamu sholawat kalau tetap maksiat, kalimat ini adalah kalimat yang keji, yang ditujukan agar orang tetap bermaksiat dan meninggalkan sholawat. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah sudah semakin jelas dan saya sudah bicara 15 menit. Ya, 15 menit. Baru mukaddimah tahap awal. Ya, mukaddimah tahap awal. Sekarang saya akan jabarkan dan buktikan. Kalau ternyata sholawat pada Nabi Muhammad SAW adalah amalan yang luar biasa. Saya mau nanya, boleh? Gak boleh tetap nanya. Ya, gak boleh tetap nanya. Gak perlu dijawab. Ya, saya gak butuh jawaban. Yang butuh saya nanya. Ya, yang butuh saya nanya. Dijawab boleh, gak dijawab boleh. Pilih mana? Ya, pilih mana? Beli mobil gak pakai duit atau beli mobil keluarkan duit? Kalau suruh milih itu. Beli mobil gak pakai duit. Jadi kalau ada satu showroom mengatakan silahkan beli mobil kami gratis, yang penting datang saja, daftarkan diri Anda. Apa yang Anda lakukan? Berangkat atau gak berangkat? Ada orang ngomong begini, ah gak mungkin itu, ah gak masuk akal itu, ah masa sih, ah. Sementara yang mengumumkan ini showroom yang terkenal, ya, dan yang menyampaikan adalah tokoh masyarakat yang dikenal. Pilih mana? Berangkat atau gak mungkin? Berangkat, betul. Kenapa? Gak ada ruginya. Gak ada ruginya. Mau gak ngeluarin apa? Gak ngeluarin apa? Apa? Apalagi yang ngomong showroom yang dikenal dan tokoh masyarakat yang terkenal. Pertanyaan saya, mana yang lebih Anda sukai? Masuk surga dengan cara yang mudah atau masuk surga dengan cara yang susah? Masuk surga dengan cara mudah atau masuk surga dengan cara susah? Mudah. Ya. Kalau ada orang milih cara susah berarti pinter atau kurang pinter? Kurang pinter ya? Kak, mana yang lebih Anda sukai? Masuk surga gak pakai dihitung-hitung langsung masuk surga? Atau masuk surga sibuk hitung-hitungan dulu? Langsung, gak pakai dihitung. Betul ya? Mana yang lebih Anda sukai? Susah mendapatkan ampunan atau mudah mendapatkan ampunan? Mudah mendapatkan ampunan. Jadi kalau ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pernyataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada penjelasan dari ulama tentang amalan, kalau ini kamu amalkan, engkau diampuni Allah, dan amalan itu mudah, Anda akan berpikir, masa sih? Atau yes? Yang mana? Yes. Masa sih? Atau yes? Nah, kalau ada orang dikasih amalan oleh Allah, dikasih amalan lewat Nabi Muhammad SAW, dijelaskan oleh ulama, amalkan ini, Allah ngampuni kamu. Terus orang tadi berpikir, kok mudah ya? Masa sih? Kok semudah itu ya Allah ngampuni? Kok semudah itu ya Allah ngampuni? Ini orang kelihatannya pinter atau agak gimana? Pinter atau agak gimana? Oke, sebentar. Kelihatannya korbannya sudah semakin banyak. Yang pola pikirnya begitu. Ada orang berkata begini, dosaku sulit diampuni. Ada enggak yang ngomong begitu? Dosaku udah terlampau banyak. Ada enggak yang ngomong begitu? Kelihatannya aku enggak layak masuk surga. Ada enggak yang berpikir begitu? Model-model seperti aku kelihatannya harus mampir neraka dulu. Ada enggak yang mikir begitu? Ada yang mikir begitu ya?
Semua kalimat ini adalah kalimat yang mengecilkan Tuhan, mengecilkan satu-satunya Tuhan. Karena enggak ada Tuhan di jagat raya ini kecuali Allah. La ilaha illallah. Kalau Allah bilang Al-Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun, maka tidak ada dosa besar dalam pandangan Allah. Semua dosa besar yang ditetapkan Allah sebagai dosa besar, buat Allah itu adalah kecil karena Allah Maha Pengampun. Clear? Paham? Jadi kalau kita punya dosa sebesar apapun, mudah enggak Allah ngampunin kita? Simpel atau enggak simpel? Jadi kalau ada orang yang memperumit kamu mendapatkan ampunan, berarti orang itu beres atau sakit? Sakit. Apa maksud saya? Kamu datang, saya ini banyak dosa. Terus orang tadi ngomong, model seperti kamu susah diampuni. Ini kira-kira orangnya beres atau enggak beres? Beres atau enggak beres? Enggak beres. Semoga enggak ada orang yang semacam ini. Iya, semoga enggak ada orang yang semacam ini. Karena Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullahur rasul lajallahu tawwabur rahim. Seandainya ketika mereka membalik diri mereka sendiri. Kalimat yang dipakai sama Allah itu tingkat paling tinggi, pol, dolim. Seandainya ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri, jauhkah mereka mau mendatangi engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Gak dibuat repot sama Allah, mau datang kepada Nabi Muhammad SAW. Fastaghfirullah, kemudian mereka minta ampun sama Allah, wastaghfirullahu Rasul, dan Rasulnya mintakan ampun untuk mereka kepada Allah, lawajadullah tawabur rahimah. Tentu pasti mereka akan mendapati Allah itu maha menerima dan memberi tobat, dan Allah itu maha menyayang. Artinya datangi Rasul, minta ampun sama Allah. Kalau kamu minta ampun sama Allah di hadapan Rasul, terserah, pasti Rasul akan mintakan ampun juga buat kamu kepada Allah. Kalau udah Rasul mintakan ampun buat kamu kepada Allah, pasti Allah akan menunjukkan aku terima tobatmu dan aku sayangi kamu. Artinya aku sayangi kamu apa? Setiap orang masuk surga bukan karena amal solehnya, masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang semacam ini begitu mendapatkan rahmatnya Allah, dijamin surganya oleh Allah Ta'ala. Enak atau enggak enak? Enak. Jadi mendapatkan ampunan mudah atau susah? Mudah. Mudah ya? Oke. Berarti masuk surga itu mudah atau susah? Mudah. Mudah. Masuk surga itu mudah. Orang yang selalu membayang-bayangi masuk surga susah, masuk surga susah, masuk surga susah, ini adalah orang yang sudah terjebak pada pemikiran-pemikiran setan yang menjauhkan manusia dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengajak manusia berpikir buruk tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga itu mudah. Contoh, ini semakin asik, alhamdulillah, 23 menit. Ini manfaatnya live streaming di YouTube begitu, bisa lihat jamnya ya. Nah, bisa lihat jamnya, 23 menit. Saya kalau bersila, sepotong tuh, kurang tinggi. Kurang enak dilihat, kata pemirsa, tapi duduknya agak binahil, benar, makasih. Yang belum subscribe channel YouTube saya, segera subscribe ya. Habib Novel Alekrus saya di YouTube. Kemudian subscribe, karena saya berharap nanti satu Ramadan biar mencapai angka 1 juta subscriber. Sekarang baru 922 ribu, masih kurang 78 ribu. Tapi kalau antum bantu, insya Allah nanti bisa sampai angka 1 juta. Ada yang nanya, Bib, ngapain sih Bib mencari target angka 1 juta? Buat gaya-gayaan saja. Dunia itu buat gaya-gayaan saja. Langsung dunia ya, buat gaya-gayaan saja. Gak usah dimasukin hati, kemudian, wah, enggak, cuman, dunia. Ya, dunia. Ada memang manusia-manusia yang terpesona sama gebyar dunia. Lah, yang terpesona sama gebyar dunia, kita kasih gebyar dunia. Jelek-jelek begini, 1 juta subscriber loh. Paham ya? Jadi kalau yang gak terpesona sama itu, ya udah, ya, biasa-biasa saja. Lanjut. Jadi masuk surga mudah atau susah? Mudah.
Ya. Orang yang berpikir masuk muda itu, masuk surga itu mudah, maka dia akan melihat bahwa surga itu mudah. Contoh, ridhollah fi ridhol walidai, suhtullah fi suhtil walidai. Siapa yang mau dapat ridhonya Allah? Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Selesai. Marahnya Allah ada pada marahnya orang tua. Jadi kalau masuk surga mudah, gak usah repot-repot, senangkan orang tua masuk surga. Tanyakan orang tua itu ternyata mudah kok. Orang tua dipijitin begini gitu, pak enak gak pak? Senang tuh orang tuanya. Surga. Mungkin kita tahajud gak kuat. Waduh, kalau surganya lewat tahajud, gerakannya agak berat. Bukan kelas kita mungkin. Ya, bukan mampang okay. Kita karena jalan ke surga itu sangat banyak, saking mudahnya gitu loh ya. Mohon maaf nih, ilmu yang datang, ini ilmu yang baru saya dengar malam hari ini, dan mungkin antum juga dengar malam hari ini. Karena begitu mudahnya jalan ke surga, maka jalan ke surga itu, karena begitu mudahnya masuk surga, maka jalan ke surga dibuat banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aksesnya banyak, makanya mudah. Contoh, saya mau ke sini. Kalau jalannya cuma satu, ke sini mudah atau susah? Susah. Macet. Betul ya? Nah, mungkin apa namanya? Sempit. Tapi kalau saya mau ke sini, kemudian dikatakan ada 2000 jalan menuju lokasi dan jalannya besar-besar. Berarti jalan ke sini mudah atau susah? Mudah. Berarti masuknya mudah atau susah? Mudah. Lah kalau Allah kasih jalan ke surga itu buahnya luar biasa, berarti masuk mudah, masuk surga itu mudah atau susah? Mudah. Tinggal pilih jalannya. Mau yang mana? Bib, kebetulan orang tua saya ini masih hidup, Bib. Ya udahlah, saya mau masuk surga lewat orang tua saya. Masya Allah. Cium tangannya orang tua, cium keningnya orang tua, pijetin orang tuanya, ditanya mau gaduh-gaduh, bu. Ya. Belikan gaduh-gaduh orang tuanya seneng. Surga semua. Ini surga. Gak ada susah. Istri, apalagi, yang namanya wanita. Jalan ke surganya mudahnya luar biasa. Cukup senangkan suaminya. Cukup senangkan suaminya di ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan, sholat 5 waktu, jaga kehormatan. Jangan chatting pada pria yang enggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan WhatsApp pria yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara saja sama kakak, sama adik, sama keponakan, dia sama paman, sama bibi, mahramnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga kehormatan suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaminya enggak ngerti, tapi Allah ngerti. Ya Allah, aku punya suami. Wanita yang semacam itu masuk surga lewat pintu mana pun yang dia mau. Sholat cuma 5 waktu, puasa cuma Ramadan, modalnya begitu surga. Enak atau enggak enak? Mudahnya luar biasa. Ada lagi orang yang masuk surga modalnya itu sedekah. Bib, saya kalau suruh tahajud repot, puasa repot, saya doyan makan. Ya Ustaz, dulu saya ini ahli makan, bukan ahli puasa. Tapi saya ambil ke surga lewat sedekah aja deh. Masya Allah, lihat orang lihat orang gak bisa, tangannya gak ngasih. Sedekah, pamannya, bibinya, keponakannya, tetangganya, yang model begini, jannah. Surganya mudahnya luar biasa. Ada yang protes, ya ini bulus, Ustaz. Saya gak punya bulus, saya gak punya duit. Makan pas-pasan, ya, makan pas-pasan. Saya jawab, kamu makan pas-pasan berarti kamu gak ahli majlis. Orang ahli majlis makannya gak akan pas-pasan. Kenapa? Cari jadwal pengajian satu Jakarta, selesai. Pengajian pagi, pengajian siang, pengajian sore, pengajian malam. Satu hari bisa makan 4-5 kali, gratis, betul? Jadi kalau orang bilang makannya susah hidup di Jakarta, berarti bukan ahli. Kalau ahli majlis sampai ya Allah fikuli makan. Di setiap tempat di subuh makan, bahkan dipaksa makan, barokah, dipaksa makan. Itu adanya hanya di Indonesia. Masya Allah.
berkahnya luar luar biasa. Oke, gak punya duit, gak punya hurus, gak punya sesuatu untuk dimakan banyak, alhamdulillah jalan ke surganya mudah. Bagaimana? Senyum sama orang, jangan ganggu orang dengan mulut, jangan ganggu orang dengan tangan, jangan yang aneh-aneh, jangan caci maki, cukup senyum saja, udah senyum selesai, surga. Jadi ke surga mudah atau susah? Mudah. Ada seorang Habib meninggal dunia di Solo. Seorang Habib meninggal dunia ini berapa belas tahun yang lalu. Habib ini bukan ahli majelis. Ahli majelis itu artinya yang tiap hari pergi ke majelis. Dia ke majelis hanya malam Jumat, hadir maulid. Bukan tiap hari. Tiap hari dia duduk sama temannya, ngobrol. Obrolan halal, ngobrol. Kerja, ngobrol. Kerja, ngobrol. Nanti malam Jumat, majelis. Habib ini meninggal dunia. Besok malamnya, teman yang biasa ngobrol tiap hari itu mimpi. Ya, mimpi. Dilihat Habib yang meninggal ini, Habibnya bukan orang kaya. Orang pas-pasan, biasanya pakaiannya ya biasa-biasa saja. Tapi dalam mimpi itu kok pakaiannya megah-megah, mewah-mewah, dan tampak wajahnya berseri-seri. Maka ditanya, gimana kondisimu di alam barzah sana? Yang mimpi paham kalau udah meninggal nih temannya. Bagaimana kondisimu di alam barzah sana? Jawabannya, wah, menikmatnya luar biasa, menyenangkan. Maka yang mimpi ini nanya, karena paham temannya tiap hari. Kamu tuh tiap hari cuma ngobrol sama saya, ngobrol kerja, ngobrol kerja, ngobrol kerja. Majlis cuma malam Jumat. Sholat lima waktu, majlis cuma malam Jumat. Kok bisa kamu dapat pangkat yang semacam ini, apa amalmu? Jawabannya, ya gara-gara saya duduk sama kamu, tiap hari saya nyenengin kamu, ya gara-gara itu. Tiap hari saya duduk ngobrol nyenengin kamu yang halal, ya menghibur hatimu, ngobrol nemenin kamu, ya gara-gara itu nyenengin kamu. Itu yang menyebabkan saya dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti masuk surga mudah atau susah? Mudah. Yang jadi masalah sekarang kita ditakut-takutin. Nah, model seperti kita ini susah masuk surga. Akhirnya kita meninggalkan jalannya. Meninggalkan jalannya. Jalannya itu banyak banget. Sangat banyak. Salah satunya yang sangat mudah namanya adalah shalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat pada Rasulullah sallallahu, ini adalah salah satu jalan surga yang tercepat dan termudah. Tercepat dan mudah. Dan Indonesia dikenal warganya ahli shalawat. Indonesia dikenal warganya ahli shalawat. Maka insya Allah nanti kita ini WNI mudah masuk surga. Jadi mungkin malaikat berikutnya tuh WNI, Allah jenah. Ya, insya Allah begitu ya. Kenapa? Karena dikenal ahli shalawat. Cek di Indonesia, wilayah mana yang tak terdengar shalawat? Di masjid, di langgar, di surau, di majlis. Bergema sholawat. Betul. Tarhim, mau subuh, itu ya sholawat. Sholawat demi sholawat dikumandangkan. Kenapa sholawat ini jalan cepat masuk surga? Kita akan bahas dalam waktu 30 menit, setelah itu kita akan kembali ke rumah masing-masing. Setuju? Alhamdulillah. Karena udah 33 menit saya bicara. Ya, gak usah lama-lama, ini udah jam 11 lewat 8 menit kalau nggak salah tuh. Lihat ini di situ kan, kurang lebih. Padahal sebentar lagi berganti hari kalau sampai jam 12 lewat. Kita mau masuk surganya yang mudah-mudah, nggak usah susah. Pengajian nggak usah lama-lama, yang penting masuk surga. Betul kan ya? Nah, itu namanya thariqah asyikiyah, thariqah yang asyik-asyik saja. Ya, amal yang asyik-asyik saja. Saya koleksi amal yang asyik-asyik saja. Amal yang susah-susah saya serahkan beliau-beliau. Yang puasa berat-berat, tahajud ya. Kalau saya tak ambil yang asyik-asyik saja, duduk, ngajak orang senyum, enak saya. Traktir orang, ajak makan ya. Itu amal yang asyik-asyik saja. Yang gampang-gampang saja. Selama itu halal. Ya, tidak melanggar aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat. Ayatnya jelas. Setiap Jumat kita dengar ayat ini. Khatib selalu baca, innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Setiap Jumat. Betul enggak, betul? Setiap Jumat ayat ini dibaca sama khotib, kita mendengarkan dan kita bersolawat. Ada apa di balik ayat ini? Yang pertama, ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah sekarang kita di bulan Sya'ban. Jadi ini ulang tahun ya, munculnya, turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi sampai akhir ayat Allah Subhanahu. Artinya karena ayat ini turun di bulan Sya'ban, ulama menganjurkan bulan Sya'ban perbanyak selawat. Karena perintah memperbanyak selawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Jelas? Bunyi ayatnya jelas, artinya jelas, semua sudah paham. Tapi saya akan ungkapkan agak detail dikit, biar lebih per... Insya Allah saya dikasih pemahaman, antum dikasih pemahaman. Amin. Yang membawa kita ke surga ya Allah dengan mudah dan cepat. Amin. Pertama, innallaha, sesungguhnya Allah. Saya mau nanya, yang bicara siapa ini? Wahyunya Allah, berarti yang bicara siapa? Allah. Allah bicara dengan menggunakan sesungguhnya Allah. Artinya Allah gak butuh gitu loh. Gak perlu Allah sampai ngomong beneran ini loh, beneran ini, beneran aku. Gak perlu Allah ngomong begitu. Tapi kenapa di ayat ini sampai-sampai Allah ngomong beneran ini aku loh, beneran aku Allah. Selalu shalawat pada Nabi Muhammad. Karena mungkin ada orang yang gak percaya, masa sih Allah selamat? Mungkin ada orang yang memandang sholawat itu remeh, maka Allah ngomong, aku saja sholawat dulu. Aku saja sholawat. Makanya pertama kali Allah tunjukkan dulu kepada seluruh makhluknya, aku sholawat dulu. Untuk menunjukkan sholawat ini makomnya, pangkatnya, kedudukannya luar biasa. Maka Allah gak mengatakan Jibril sholawat lo, Allah gak mengatakan Israel sholawat lo, Allah gak mengatakan Mikail sholawat lo, enggak. Tapi Allah bilang dulu, aku sholawat, aku Allah sholawat. Kemudian Allah bilang, bukan cuma Jibril, bukan cuma Mikail, bukan cuma Israfil, bukan cuma Malik, bukan cuma Ridwan alaihi salatu wassalam, tetapi innallaha wa malaikatahu, malaikat-malaikatnya Allah juga selawat tuh. Malaikat-malaikatnya Allah juga selawat tuh. Ngerti lo kalian? Jadi selawat itu bukan sembarangan lo. Yang selawat siapa? Allah. Yang selawat siapa lagi? Malaikat. Terus Allah panggil kita semua. Udah dijelaskan begitu, terus dikasih tahu. Hei yang beriman, hei yang iman, hei yang percaya, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang iman, hei orang-orang yang percaya, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalian yang percaya sama aku, percaya malaikat, percaya surga, percaya neraka, kalian yang iman kepada hari akhir, pada qadha dan qadar, kalian semua harus, ini perintahnya harus, bukan anjuran. Kalian semua harus sholawat, kalian semua harus salam kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus? Aku saja Allah sholawat, malaikat-malaikat itu yang luar biasa sholawat. Kalian yang aku beriman, masa enggak sholawat? Maka kalian harus bersholawat. Dan itu dikatakan perintah sholawat adalah perintah wajib dari Allah subhanahu Allah. Ya perintah wajib, bukan lil najab, bukan untuk anjuran, tetapi lil wujud. Perintah itu sifatnya wajib. Maka melakukan sholawat itu sama dengan menunaikan kewajiban, sehingga nilainya tingginya luar biasa. Sampai di sini jelas? Oke, sekarang dilanjutkan pembahasannya pada level berikutnya. Ini baru bab terjemahan. Ya baru bab terjemahan. Jadi tadi yang selawat siapa pertama kali? Allah. Kemudian yang kedua siapa? Malaikat. Yang ketiga siapa? Orang yang beriman, yang mau selawat.
Karena enggak semua orang beriman mau banyak-banyak sholawat dan salam. Enggak semua orang beriman mau rajin sholawat dan salam. Maka orang yang beriman, yang rajin sholawat dan salam, yang mau sholawat dan salam, otomatis orang beriman itu langsung masuk kelompoknya malaikat. Bersama malaikat sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini, terjemahannya udah mulai beda atau sama? Terjemahannya tetap sama, tapi maknanya sudah beda. Ternyata orang yang mau sholawat berarti dia lagi naik pangkat ikut malaikat bersholawat pada Nabi Muhammad SAW. Kayak begini loh, mungkin kalau gini gak dong. Misal nih, saya Novel bin Muhammad Al-Idrus, Habib Bagir tadi. Terus kita buat pengumuman, saya Novel bin Muhammad Al-Idrus akan datang di majlis Rasulullah Maulid Akbar tahunan. Saya buat pengumuman semacam itu. Habib Bagir akan memimpin bersama kawan-kawannya agar hadir juga Maulid Akbar majlis Rasulullah tahunan. Oke? Kemudian ditambah lagi, dan akan dihadiri pula oleh seluruh habaib se-Jabodetabek, para kiai se-Jabodetabek. Jamaah, saya izinkan kalian hadir. Maka begitu antum ikut hadir, maka antum hadir bersama siapa? Bersama saya, bersama habaib, bersama kiai. Kita menjadi satu kelas di satu kumpulan yang sama. Betul. Maka masuk ke situ siapapun antum langsung masuk kumpulan itu, kumpulan yang sama. Nah, Allah bilang aku sholawat, malaikatku juga sholawat, kalian semua yang beriman sholawat, kita siap ya Allah, kita sholawat. Maka langsung kita masuk dalam kelompok malaikat yang selalu bersholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita naik pangkat dari mukmin biasa menjadi mukmin khawatir mukminin, mukmin yang superior, mukmin yang istimewa. Saking istimewanya mukmin yang satu ini, nanti dia punya tempat khusus. Ya, punya tempat khusus karena dia banyak sholawat. Rasul pun menyatakan sallallahu alaihi wasallam, inna aqrabakum minni manzilatan yaumil qiyamah aqrabukum alayya sholatan. Maka mafal sallallahu. Sesungguhnya di antara kalian semua yang paling dekat nanti posisinya dengan aku di hari kiamat, yang paling banyak sholawat kepadaku. Yang paling banyak sholawat. Bukan yang paling banyak sholat sunnah, bukan yang paling banyak puasa sunnah, bukan yang paling banyak zikir tahlil, bukan yang paling banyak istighfar, bukan yang paling banyak sedekah, tapi Rasul menyebutkan yang paling banyak sholawat. Kenapa? Kenapa yang paling banyak sholawat? Sebab orang kalau udah banyak sholawat, otomatis dia naik pangkat. Kalau udah naik pangkat, nanti semua amal yang bawa dia ke surga akan mudah dia lakukan. Orang yang udah banyak sholawat, otomatis dia akan banyak sedekah, otomatis dia akan banyak tahlil, otomatis dia akan banyak istighfar, otomatis dia akan banyak sholat sunnah, otomatis dia akan banyak puasa. Akan seperti itu, tambah umur, akan semakin banyak amal sholat yang dia lakukan. Kenapa? Imamnya adalah sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi imamnya adalah sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah, 42 menit. Pertandingan harus usai dalam waktu 60 menit. Masih ada 18 menit. Terasa enggak 42 menit? Berarti kalian bukan manusia, tapi manusia khusus. Ya, manusia khusus yang udah naik level. Karena diceramain 42 menit katanya enggak terasa. Walaupun yang ceramah sudah lanjut. Nah, Allahumma sholli wa sallim sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaihi wa ala alihi. Nah, orang yang sholawat tadi naik levelnya bersama malaikat. Karena bersama malaikat, enggak ada malaikat aromanya busuk. Enggak ada malaikat aromanya enggak enak. Malaikat itu aromanya harum. Ya, aromanya harum. Karena dia bersama malaikat, otomatis tubuhnya ini akhirnya ketempelan harum-harumnya malaikat. Malaikat itu nurani.
nurani, malaikat itu dari cahaya. Maka dengan dia bersolawat, dia kumpul bersama malaikat, fisiknya, rohnya senggol-senggolan dengan malaikat, maka saat itu dia semakin harum wangi dan nurnya semakin kelihatan. Sabar. Ya, semakin asik. Ya. Jadi dengan solawat cepat enggak naik cahayanya? Cepat. Kelihatan itu, orang-orang ahli solawat itu nurnya akan kelihatan. Sehingga orang yang ahli solawat kalau dijejerkan sama orang yang kurang solawat, nanti kelihatan tuh beda cahayanya. Beda cahayanya kelihatan. Begitu dia banyak solawat, semakin banyak dia kumpul dengan malaikat, maka tubuhnya harum, tempat yang dia duduki harum, dia berjalan kemanapun harum, maka orang yang di sekitar orang itu akan merasakan harumnya tadi dengan bukti ruhnya merasa nyaman. Kita duduk sama ahli solawat, hati kita nyaman. Bahkan hutang sebesar apapun gak terasa. Gak terasa. Jadi beban hutang itu gak akan terasa. Ya tetap dibayar. Hutangnya dibayar, tapi gak terasa. Lu ada loh orang itu hutang cuma 100 ribu tapi gak bisa tidur 7 hari. Ada orang itu hutangnya bermiliar-miliar dan dia berusaha bayar dan dia bekerja dengan cukup keras tapi dia gak merasa apa-apa. Nyantai-nyantai saja. Dia bertanggung jawab tapi dia nyantai. Ditanya, kenapa kamu kok bisa nyantai? Kok hidupmu gak terganggu, hutangmu banyak? Disidiki, oh ternyata ahli solawat. Ya ahli solawat. Jadi solawat ini menyebabkan ruh kita ringan, menyebabkan ruh kita harum, menyebabkan ruh kita bercahaya. Kalau udah semacam itu, ya otomatis karena malaikat itu suka sama nur, sama cahaya, sama harum, kita lewat dimanapun malaikatnya nempel. Malaikatnya ngikut. Begitu malaikatnya ngikut, maka urusan kita dimanapun dibantu malaikat. Bukan jin yang bantu, gak level bro. Bukan jin yang bantu, malaikat. Beb, emangnya malaikat bisa bantu manusia? Kurang belajar. Malaikat emangnya bisa bantu manusia? Gak ada malaikat, gak ada hujan. Hujan ini yang kirim malaikat. Gak ada malaikat, gak ada angin. Angin ini yang kirim malaikat. Gak ada malaikat, kamu gak dapat rezeki. Karena rezeki ini yang ditugaskan membagi adalah malaikat. Emangnya ujung-ujung tiba-tiba kamu dapat rezeki begitu ya? Enggak. Ada yang bertugas membagi, yang menggerakkan semuanya ini. Sehingga setiap orang mendapatkan sesuai jatahnya masing-masing ada malaikat. Contoh malaikat mau bantu manusia. Boleh? Contoh ya. Yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari di Thaif sebelum Mi'raj. Dilempari di kota Thaif dengan batu. Selesai itu Nabi kita dalam keadaan terluka sallallahu istirahat, doa, terus ada malaikat Jibril di samping Nabi Muhammad sallallahu. Malaikat Jibril di samping Nabi Muhammad sallallahu. Ada orang nanya, Rasulullah dilemparin batu kok bisa terluka ya? Hebatnya di situ. Beliau kalau mau kebal bisa. Kalau mau kebal bisa. Orang yang di sampingnya malaikat-malaikat dan malaikatnya itu semua di bawah pangkatnya Rasulullah. Malaikat itu pangkatnya di bawah pangkat Nabi Muhammad SAW. Kalau bab saktinya jauh di bawahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ketemu Allah, malaikat Jibril nyerah kok. Jangan, saya maju dikit hancur. Maju dikit hancur. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak suka pamer kekuatan, sukanya merendahkan diri, tawadhu, dikasih ujian yang diterima, ditunjukkan sifat manusia. Kenapa? Biar bisa jadi contoh bagi umatnya. Kamu kalau mendapat perlakuan seperti ini, harusnya bersikap bagaimana? Kalau Rasulullah SAW menunjukkan kekebalannya, kehebatannya, nggak bisa ditiru. Lebar di batu kebal. Kita mau niru gimana? Gak bisa. Rasulullah dilempari batu sosok berdarah, tapi gak pernah membalas dengan kekerasan. Yang ada memberikan maaf dan ampunan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah dua malaikat. Ya dua malaikat. Ijin pada malaikat Jibril alaihissalam.
minta izin mau ketemu Nabi Muhammad SAW. Malaikat saja mau ketemu Nabi minta izin. Jadi kalau kamu mau ketemu kiai, mau ketemu guru, mau ketemu ustaz gitu ya, disuruh minta izin dulu, kamu marah, aneh. Kok ribet amat sih mau ketemu Pak Yai harus ada jadwal dulu, minta izin dulu, janji temu. Mau kamu aja mau ketemu dokter buat janji temu. Kira mau ketemu ulama, ulamanya bilang buat janji temu, kok ribet amat. Waktunya ulama itu mahal, bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh umat manusia. Maka malaikat pun diajarin oleh Allah Ta'ala, Rasulku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, waktunya ini bersama Allah, bersama Tuhannya. Maka jangan ganggu sembarangan, minta izin dulu, izin soal, izin ketemu. Diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah diizinkan, malaikatnya menawarkan jasa pelayanan. Pelayanan apa? Pembelaan. Ya Rasulullah, izin. Saya malaikat yang jaga gunung situ. Yang satu lagi, izin. Ya Rasulullah, saya malaikat yang tugas jaga gunung situ. Jadi penjaga gunung itu bukan setan, bukan demit, bukan hantu, bukan jin, tapi penjaga gunung adalah para malaikat. Maka berinteraksilah dengan malaikat. Clear? Malaikatnya ngomong, izinkan kami ngangkat gunungnya. Mau kami angkat, mau kami jatuhkan ke Thaif. Kalau saat itu Rasulullah SAW mengatakan, laksanakan. Hancur gak Thaif? Hancur. Artinya apa? Manusia dibantu malaikat. Malaikat diizinkan membantu manusia. Tapi Nabi kita Muhammad SAW gak mau terima bantuannya yang sifatnya merusak. Rasul mengucapkan ya, terima kasih ya, Allahumma di qaumi fa innahu la ya'lamun. Justru minta bantuan kepada Allah, rubah saja manusianya yang tadinya zalim jadi manusia yang baik. Selesai. Jelas sampai di sini? Contoh ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibakar oleh Namrud, dilemparkan ke dalam api, itu malaikat-malaikat berdatangan. Malaikat yang tugasnya ngirim hujan, izin, kami akan kirimkan hujan biar apinya padam. Ditolak sama malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat yang kirim angin, izin, ditolak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ilmuhu bi'ali kafani an su'ali. Cukup Allah tahu kondisiku, biar Allah yang atur. Akhirnya Allah berkata, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan khusus untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang saya sampaikan? Kalau kita sudah ahli sholawat, kita masuk level bersama malaikat. Begitu kita bersama malaikat, dimanapun kita berada, malaikat akan mendatangi kita. Kalau sudah di sekitar kita itu malaikat, maka Allah akan memberi kita solusi-solusi yang luar biasa, yang kadang kita kaget, kok ada saja solusinya? Kok mudah sekali mengatasinya? Kenapa? Dengan izin Allah dibantu oleh para malaikat. Mau gak dibantu malaikat? Jadi enak, gak repot cari bantuan, sudah dibantu malaikat. Caranya bagaimana? Yang banyak baca sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini jelas? Oke, closing. Sudah 53 menit. Finishingnya, penutupan. Karena kalau sholawat ini mau dibahas bertahun-tahun gak ada habisnya. Tapi penutupannya ini insya Allah buat saya semakin paham atau semakin paham. Satu saja hadis, gak usah banyak. Karena kalau mau diungkap hadis demi hadis ini diungkap sholawat. Masya Allah. Allah berkata pada Nabi Muhammad SAW lewat Malaikat Jibril alaihissalam. Satu hari dilihat wajah Nabi SAW tampak berseri-seri. Gak seperti biasanya. Rasulullah itu wajahnya selalu berseri-seri. Tapi hari itu tampak lebih berseri-seri. Sangat berseri-seri. Sumringah kata orang Jawa. Maka saat itulah sahabat nanya, ya Rasulullah SAW, kami kok melihat wajahmu tampak sumringah berseri-seri, ada apa? Seperti habis dapat keuntungan yang luar biasa ya. Yang tahu itu yang pernah nikah. Yang pernah nikah itu kalau pas mau diakad nikahkan itu kan wajahnya berkilau ya. Begitu bilang kopil itu gitu ya, sumringah.
senangnya luar biasa, senyumnya beda itu. Ya senyumnya beda. Kenapa senyumnya beda? Baru saja dia dinikahkan. Maka sahabat nanya pada Nabi Muhammad SAW, terus tampak wajahmu berseri-seri. Ada apa? Maka dijawab, baru saja Malaikat Jibril datang menyampaikan kepadaku, Allah berkata, siapapun dari umatmu yang bersolawat kepadamu satu kali, maka aku bersolawat kepadanya 10 kali. Siapapun dari umatmu yang bersolawat kepadaku satu kali, maka bersolawat kepadamu satu kali, maka aku Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis ini kalau kita dengar, rasanya biasa-biasa saja. Tahu ilmu kita belum nyampe di situ. Kita belum paham. Jadi ditawarin atau dikasih promosi begitu ya, gak ngerti, gak dong. Apa sih nilainya? Gak tahu. Gak paham. Tapi saya coba akan memahamkan. Mudah-mudahan saya dipahamkan atau dipahamkan. Yang pertama, solawat pada Nabi Muhammad SAW. Apa itu solawat? Solawat ini kan bahasa Indonesia ya. Bahasa Arabnya apa? As-solah. Jamaknya as-solawat. As-solah artinya doa. As-solawat artinya doa-doa. Di Indonesia kan solawat. Ya, solawat artinya yaitu doa-doa. Kumpulan doa. Ketika Allah berkata sesungguhnya Allah bersolawat, artinya Allah lagi berdoa. Bahasa ya, secara bahasa Allah lagi berdoa. Lah berdoa kepada siapa? Pada dirinya sendiri. Ngapain Allah berdoa kepada dirinya sendiri untuk Nabi Muhammad SAW? Di tafsir dijelaskan maksudnya Allah memberikan setiap saat pada Nabi Muhammad SAW kenaikan pangkat setiap saat. Pangkatnya naik. Yang pertama. Yang kedua, setiap saat Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Setiap saat Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama. Kemudian malaikat berdoa untuk Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Ya, malaikat mintakan pangkatnya Rasulullah naik. Malaikat mintakan kemuliaan Rasulullah naik. Malaikat mintakan agar Rasulullah yang tidak punya dosa dan tidak mungkin berbuat dosa itu selalu dalam kondisi yang terampuni dan seterusnya. Giliran kita disuruh sholawat, kalian doakan Nabi Muhammad SAW. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian semua doakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maka sahabat saat itu pada kaget. Lah mau doain apa? Apa doakan sehat? Doakan dapat rezeki? Doakan semakin A, semakin B? Sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Rasulullah, kalau salam kami semua sudah paham. Karena salam itu diabadikan oleh Allah SWT dari salamnya Allah. Salamnya Allah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu bukan salamnya manusia. Itu salamnya Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya kalimat ini kalau kita baca, langsung kita nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Ini kalimat sakti loh ini ya. Ini kalimat sakral, karena ini salamnya Allah yang disampaikan di Sidratul Muntaha kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Allah mengucapkan Assalamualaikum, itu Rasul nyambung dengan Allah Ta'ala. Maka kalau kita ucapkan Assalamualaikum pada Nabi Muhammad SAW, langsung kita seperti di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nyambung dengan Rasulullah. Langsung, tanpa jarak, tanpa batas. Itu kekuatan salam pada Nabi Muhammad SAW. Nah kalau salam kami sudah tahu. Nah kalau suruh doakan antum ini gimana ya Rasulullah? Suruh doakan panjenengan itu beribun kanjeng Nabi SAW. Maka Rasulullah mengucapkan, ya bilang saja sama Allahnya, Allahumma sholli, ya Allah tolong engkau yang sholawat, jangan kami. Karena kamu gak mungkin bisa melaksanakan yang diperintahkan Allah seperti yang Allah mau. Seperti yang Allah maksud kulu Allahumma sholli, maka ucapkan saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah kita disuruh sholawat, tapi Nabi SAW disuruh ngajarin jangan kamu yang sholawat, biar Allah yang sholawat. Allahumma sholli, ya Allah tolong kamu yang sholawat.
Berarti pernah enggak kita sholawat? Enggak pernah. Pada hakikatnya, yang sholawat siapa? Allah. Nah kalau yang sholawatnya Allah, sholawatnya diterima atau ditolak? Diterima. Karena yang sholawat siapa? Allah. Karena itulah ulama mengatakan enggak ada sholawat yang ditolak. Karena memang enggak ada orang yang bersholawat. Yang bersholawat adalah Allah. Allahumma sholli. Ya Allah, tolong kamu sholat sholawat. Karena ini minta untuk Rasulullah dan Allah yang merintahkan, maka enggak ada syarat. Walaupun orangnya itu makanannya haram, walaupun orangnya itu enggak khusyuk, ya walaupun orangnya itu amalnya bejat, begitu dia bilang Allahumma sholli, dia lagi laksanakan perintah Allah, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka langsung Allah ucapkan innallaha, sesungguhnya Allah senantiasa sholawat pada Nabi Muhammad SAW, nyambung pada ayat itu, sehingga siapa yang bilang Allahumma, Allah yang aku selalu sholawat, ya Allah tolong kamu sholawat, aku selalu sholawat, ya Allah tolong aku sholawat, ya Allah tolong kamu sholawat, aku selalu sholawat. Disitulah Rasul menyatakan siapa yang sholawat padaku satu kali, Allah bersholawat padanya 10 kali. Maksudnya gimana? Misal begini, misal ini beliau kekasih saya, my love, misal. Nah kalau kebetulan antum itu saya suruh, ya kalian semua sayangi kekasih saya. Tiba-tiba antum kok ngasih kelengkeng nih, satu kelengkeng. Betul, saya lihat ngasih satu kelengkeng kekasih saya gak lihat kelengkengnya. Dia perhatian pada perintah saya untuk memuliakan kekasih saya. Dia ngasih satu kelengkeng, aku akan balas kebaikan. Kamu perhatian pada kekasihku, aku yang akan urus kamu. Jelas sampai di sini? Begitu kita perhatian pada perintah Allah, kalian sholawat ya sama kekasihku, kalian sholawat ya sama Rasulku, kalian sholawat ya sama Nabiku, kalian sholawat ya pada makhlukku yang termulia, kita nurut ya Allah, kita sholawat. Allah lihat, dia mau sholawat, aku yang akan sholawat sama dia. Ya Rasulullah, kamu enggak usah ikut balas-balas, aku sendiri yang akan balas dia. Clear? Jadi begitu kita sholawat, langsung Allah yang ngurus kita. Allah nyolawatin kita. Nah Allah nyolawatin kita artinya apa? Allah ngasih ampunan, Allah ngasih rahmat, Allah ngasih pangkat, Allah ngasih solusi, Allah ngasih tanpa kita minta. Dan Allah bilang 10 kali, sementara sholawat Allah itu enggak bisa diukur dengan angka. Kalau Allah bilang ngasih rahmat, selesai. Bisa rahmat dari Allah diukur? Gak bisa. Allah bilang ngasih ampunan, bisa ampunan dari Allah diukur? Gak bisa. Begitu Allah bilang sholawat kepadanya 1 kali, itu gak bisa diukur dengan bilangan. Karena bilangan makhluk, sholawat fi'lullah. Fi'lullah gak bisa diukur dengan makhluk, gak bisa. Tapi kenapa sampai Allah bilang 10 kali untuk memantapkan kita, aku super perhatian sama kamu loh. Kalau kamu mau sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah paham ini, berarti sholawat ini nilainya besar atau kecil? Besarnya luar biasa. Mudah atau susah? Mudah. Berarti masuk surga mudah atau susah? Mudah. Tapi setan itu ada. Setannya paham. Kalau sampai sholawat ini jadi amalan umat Islam, maka setan gak dapat teman di neraka. Maka setan bekerja secara serius. Setan pun buat tim khusus anti sholawat. Oh iya, setan. Saya gak kenal sama setan-setannya. Katanya bisikin saya. Percuma kamu baca sholawat. Itu setan. Iya. Ada lagi setan yang ngomong sholawat kok sambil jogetan. Sholawat kok sambil jogetan. Betul, jogetannya salah, tapi jangan ngomong seperti itu. Karena akhirnya seakan-akan ya orang enggak usah sholawat. Mestinya kita ngomong alhamdulillah udah sholawat, mudah-mudahan lain kali enggak jogetan. Kan begitu. Itu namanya kalimat yang positif. Tapi kok sholawat kok sambil jogetan, akhirnya menyebabkan orang seakan-akan enggak usah baca sholawat kalau seperti itu. Itu namanya bukan memperbaiki, tapi merusak. Nah inilah ulah-ulah setan dalam berbagai macam
pola pikir manusia. Ada lagi yang dibisikin sama setannya. Padahal dikatakan siapa yang bangun dari duduk dia baca salawat, aromanya enggak akan busuk. Berarti aromanya harum, dosanya diampuni. Setan pun bisikin, udah segera bangun, ambil kopi, lupa baca salawat. Malam Jumat disuruh banyak salawat. Setan pun segera buat produksi-produksi film-film menakutkan di malam Jumat. Malam Jumat saatnya keluar setan-setan, kuntilanak. Keluarnya malam Jumat. Hantu keluarnya malam Jumat. Aneh, kenapa malam Minggu yang nyata-nyata setan berkeluar kok enggak dibuat film saudara-saudara? Betul ya? Malam Jumat itu yang keluar ahlul iman, orang ke masjid, orang ke surau, orang ke langgar, orang zikir, dibuatlah film-film oleh ya tadi itu oknum-oknum yang sudah terkena pemikiran setan. Malam Jumat itu menyeramkan, apalagi namanya malam Jumat kliwon, serem. Padahal malam Jumat kliwon saatnya ulama buat majelis-majelis selawat di malam Jumat kliwon. Sehingga mulai warga desa takut keluar malam Jumat kliwon, nanti ada hantu. Ini gak sadar kita, pola pikir kita kebawa, sehingga jumlah sholawat malam Jumat mulai berkurang, pesertanya berkurang. Setan secara terstruktur, terorganisir kalangan setan loh ya, di kalangan setan bekerja keras gimana caranya sholawat ini jangan sampai diamalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti muncul di bulan Syaban, perbanyak sholawat di bulan Syaban adalah bid'ah yang tidak dicontohkan. Ini juga masuk kelompok-kelompok yang tadi itu kesusupan, ya paham-paham, ya itu tadi. Clear? Maka saya buat sekarang tim ikut sukseskan sholawat. Karena Allah perintah sholu, berarti Allah ingin sholawat disukseskan, betul? Allah ingin sholawat disemarakan, betul? Allah ingin sholawat disuarakan, betul? Allah ingin sholawat dikumandangkan, betul? Makanya di majlis-majlis teriakkan sholawat ala nabi. Teriakkan, makanya lihat majlisnya habaib. Saya dari kecil sampai saat sekarang ini di majlisnya para habaib dan para kiai ada yang teriak sholawat ala Muhammad abdul sholawat nabi. Allahumma sholli ala nabi. Sekarang hilang. Nggak dengar lagi. Udah gak pernah dengar ya? Gak ada kan? Kalau dulu sering itu. Mau ada yang ceramah gitu ya. Di belakang tiba-tiba Sallallahu alaihi wa sallam Al-Nabi. Dulu banyak. Sekarang hilang. Hampir gak ada. Hampir gak terdengar. Suksesnya setan saudara-saudara. Dengan timnya yang luar biasa, karena setan paham kalau sampai nanti ada yang teriak begitu dan semua selawat dosanya pada diampuni, setannya keteteran. Mampus sekali rugi setannya. Maka setan pun berkata, udah gak usah teriak-teriak kalau selawat, gak usah ngajak-ngajak orang kalau selawat, udah baca sendiri, sendirian. Setan lagi yang ngajarin itu. Masya Allah, kiran kamu masuk mal pegang tasbih, kamu baca sholawat, nanti ada yang bisikkan ke kepalamu, udah gak usah tunjuk-tunjukkan tasbih, kalau amal sembunyikan saja. Giliran telpon kamu teriak-teriak, gak pernah jadi masalah. Halo ya, gimana bro, gimana kabarnya? Kamu teriak-teriak dengan telponmu di mall, gak pernah ada setan yang bisikkan, jaga suasana mall. Tapi begitu kamu sallallahu ala Muhammad, ini mall bukan masjid. Setan, betul ya? Kenapa gak ngomong, ini mall bukan kantor, ini mall bukan rumahmu, gak ngomong begitu, biasa aja. Begitu kamu sholawat atau zikir, setannya langsung ngomong di kepalamu, ini mall bukan masjid. Justru kita akan jadikan mall-mall itu seperti masjid. Yang masuk khusyuk, yang masuk adab, yang masuk teratur, yang masuk penuh senyum, yang masuk saling menghargai, kan indahnya luar biasa. Sampai di sini jelas? Jadi pilih mana? Masuk tim sukses sholawat atau tim anti sholawat? Tim sukses sholawat.
maka ya semarakan salawat. Gak usah repot-repot, mau duduk baca salawat, kamu dari duduk baca salawat. Iya, nanti kalau lihat ada anak yang lucu, sallu ala nabi, Allahumma sholli wa sallim, lucunya, Allahumma sholli wa sallim. Ini sekarang gak gantengnya, lucunya, gemes, salawatnya hilang. Salawatnya hilang, kalau dulu enggak, Allahumma sholli wa sallim, ya Allah lucunya, gemes, sallallahu ala Muhammad, salawatnya dua. Sekarang salawatnya hilang. Sallu ala nabi, Allahumma sholli wa sallim. Clear sampai di sini? Nah, terus bunyinya sholat bagaimana? Sakarepmu, terserah. Yang penting baca sholat, sholawat. Dijamin gak mungkin rugi. Gak mungkin rugi, gak mungkin kekurangan apapun. Modalnya alambeu. Lambe. Lidah. Lambe, lidah. Modalnya itu. Nah kalau modal lambe, wal abang jenengan gak mau. Modalnya ini lambe, lidah sama bau mulut aja gak mau bersolawat, maka manusia yang gak mau menggerakkan lisannya untuk solawat, Rasul mengatakan al-bakhiru man begitu indahu falam yusalli alaihi, pelit kamu, aku disebut-sebut kamu gak mau solawat padaku, sallu ala nabi. Tapi Rasul ngomong pelit lu kamu kalau gak mau solawat. Kalau udah Rasul ngasih julukan pelit, ya gak mungkin masuk surga. Karena orang pelit itu tempatnya di neraka. Berarti orang yang banyak sholawat gak pelit. Berarti dermawan. Ya dermawan tempatnya di surga. Berarti banyak sholawat jalan mudah masuk. Masuk surga. Sallu ala nabi. Jelas? Nah, gak usah banyak-banyak. Pagi 10, sore 10. Yuk suarakan ini. Siapa sholawat pagi 10 kali, sore 10 kali, dijamin dapat syafaat Nabi Muhammad. Maka jadikan ini program, biar setan badan gelundung. Suami-suami, tiap pagi tanya sama istrinya, tiap sore tanya sama istrinya. Karena tiap pagi dan sore setan bekerja, agar kita lupa sholawat pada Nabi Muhammad. Tanya terus, udah sholawat pagi belum? Udah sholawat sore belum? Udah sholawat pagi belum? Udah sholawat sore belum? Terus tanyakan begitu, 10 pagi, 10 sore, 10 pagi, 10 sore. Anehnya, giliran sarapan kita nanya, udah sarapan belum? Udah makan malam belum? Udah makan siang belum? Udah sarapan belum? Nanya terus. Tapi sholawat gak nanya. Kenapa? Ada setannya. Ada setannya yang mencegah kita nanya. Mulai besok pagi gerakkan sholawat 10 di pagi hari dan 10 di sore hari di seluruh Indonesia. Yang menyaksikan tayangan ini, ajak keluargamu, ajak temanmu, ajak rekanmu, ajak orang-orang yang di kantormu, ajak karyawanmu, sholawat 10 di pagi hari dan 10 di sore hari, sholawat sebelum kerja dan sholawat sepulang kerja. Berkah hidupmu, karena Rasul mengatakan aku yang berikan syafaat kepadamu. Tahu tidak arti yang diberi syafaat? Syafaat itu begini. Nah ini diterangkan tidak enak. Panjang lagi nanti. Udah 1 jam 1/4. Udah perpanjangan waktu. Ya udah perpanjangan waktu. Penutupnya ya, boleh ya? Syafaat itu artinya pembelaan. Kalau kita kena istilah juru selamat, syafaat itu artinya juru selamat. Syafi itu juru selamat yang membela, yang menyelamatkan. Syafiul Azam, juru selamat yang paling agung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjemahannya semacam itu. Begitu Nabi sallallahu menyatakan aku memberikan syafaat kepadanya, artinya aku yang bela dia. Nah kalau sudah dibela sama Nabi, kira-kira beres enggak urusannya? Beres. Jadi kalau urusanmu gak beres-beres berarti kamu kurang sholawat. Kamu kurang sholawat. Urusan kita gak beres-beres berarti kita kurang sholawat. Buktikan saja. Kita kurang sholawat. Kalau banyak sholawat pasti beres. Ada orang nanya sama saya, Habib kenapa sih itu para habaib dan para kiai kok hidupnya enak? Saya jawab, nah hidupmu emang gak enak. Dan saya kok hidup saya susah. Ya udah, contoh saja Habibnya sama kiainya tanyain, hidupnya kok enak tuh, kira-kira ngapain? Udah saya tanya. Lah apa jawabannya? Ya begitu-begitu aja.
ya udah kan enak toh begitu-begitu aja. Berarti kan udah. Ternyata cuma sholat berjamaah, baca Al-Quran, sholawat yang banyak, birrul walidain, baik sama orang, enak atau gak enak? Enak. Ternyata yang enak dan mudah itu gak bisa dicontoh. Wah itu susah itu. Susah. Pergi ke kantor jam 4 pagi, pulang jam 8 malam, mudah. Tapi sholat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, susah. Pergi naik motor touring berjamaah mudah, tapi berjamaah dengan anak dan istri dan suami di rumah susah. Ini yang waras yang mana? Aneh atau enggak aneh? Kalau kita bilang susah, aneh atau enggak aneh? Aneh. Makanya para kiai dan para ulama ya cuma tersenyum. Susahnya di mana tuh? Semuanya mudah. Jogging hari Ahad, Masya Allah keluar dari rumah sebelum subuh, mandi pakaian khusus mudah, sholat di rumah dengan pakaian khusus susah. Yang waras yang mana? Ini kok pada lihat saya gak enak, kenapa? Jadi amalannya para habaib dan para kiai ya itu nyantai-nyantai saja, enak sholat, gak repot kan? Gak perlu pakai, kita harus menggunakan teori ini, kita ini itu, gak usah. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu, mohon maaf ya, orang sekarang baru berpikir ke planet Mars, geger, pengen ke planet Mars. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai ujungnya. Jagat raya, wahir wa batin, ujungnya akhirat, Sidratul Muntaha, pulang, cuma suruh ngajarin sholat. Paham? Berarti kalau kita jalanin sholat, urusan beres atau nggak beres? Beres. Nah, kalau urusan nggak beres-beres, berarti sholat kita udah beres belum? Belum. Bereskan sholatmu, bereslah urusan. Nah ini quote hari ini ya. Bereskan sholatmu, bereslah urusan. InsyaAllah itu yang bisa saya sampaikan. Karena udah 1 jam 17 menit ya, dan sudah banyak jempol yang diacungkan, 413 jempol. Terima kasih untuk pemirsa yang ngasih jempol, jazakumullah khairan. Tapi yang belum subscribe, segera subscribe ya, biar nanti kita, alhamdulillah beliau udah subscribe ya, nanti yang lain miru-miru ya, subscribe channel YouTube Habib Nurul Alim Idrus, biar barokah dan man Pak, salah satu keuntungannya saya kalau ngajar dimanapun nih, saya bawa sendiri tripod sendiri, bawa mic sendiri ya, saya urus sendiri, bisa saya live ngajar dimanapun dan antum bisa ikut. Kenapa Habib bawa sendiri? Saya nggak mau bagi-bagi pahala untuk yang satu, cuma saya ambil utuh semuanya. Rakus, saya rakus, tak pegiwik ganjarannya, coba kurangi kan begitu ya. Kadang dipegangkan aja saya nggak mau, untung-untung tuh Mas Ramzi tadi sempat bantu bawakan tripodnya, biasanya saya nggak mau. Ini salah satu modus saya biar gak ada yang salaman. Begitu ya, bawa tripod, usah-usah salaman di bawah tripod. Ini nanti repot ya, ini repot. Ikhwani rahimakumullah. Yuk kita masyarakatkan sholawat dan menjadikan sholawat ini betul-betul santapan tiap pagi dan tiap sore. Mudah nggak 10-10? Mudah ya, tapi ingat setan itu fakta nyata dan benar-benar ada. Jadi kita ya harus sungguh-sungguh memasyarakatkan sholawat, ajak saudara kerabat, ingatkan bagi muda sholawat pagi itu. Saya hampir tiap hari nanya ke anak-anak saya, sholawat pagi udah belum? Jangan lupa. Sholawat sore udah belum? Jangan lupa. Istri saya, udah sholawat pagi belum? Udah sholawat sore belum? Saya tanya gitu. Biar apa? Biar betul-betul ada perhatian sholawat. Ya ada perhatian. Jadi kita nanti kalau ditanya di akhirat, kamu ikut gak sukseskan sholawat? Oh ikut. Buktinya anak istri saya perintah semua. Tiap hari perintahnya. Bukan sekali untuk seumur hidup. Dikontrol, dipantau. Udah sholawat belum? Udah sholawat belum? Dan sekarang saya ajak semuanya, ayo sholawat. Ayo sholawat. Gak usah mikir yang repot-repot, jalankan saja, hasilnya akan kau lihat. Jazakumullah khairan. Sedikit saya mau ikut doa, boleh ya? Gak boleh, tetap doa kok. Karena saya kan musafir dari Solo, jauh. Dan safarnya safar to'at.
dijamin sama Nabi doanya kabul. Rasulullah doa musafir mustajab. Begitu dalam hadis doanya musafir mustajab. Jadi akan saya manfaatkan meskipun singkat, tapi saya minta semua yang oke. Ada yang belum nikah? Ada yang mau nikah? Ada yang punya hajat pengin punya rumah? Ada yang punya hajat pengin punya anak? Yang soleh-soleh insyaallah. Ada yang punya hajat pengin hajatnya kabul? Gampang deh, ringkas. Yang punya hajatnya kabul ada kan? Ya minta kok. Urip ki gampang kok, jangan. Hidup itu mudah, jadi buat susah. Punya dosa, punya Tuhan yang Maha Pengampun. Tinggal minta ampun. Punya masalah, punya Tuhan yang Maha menyelesaikan masalah. Tinggal ngomong sama Allah. Punya hajat, punya Tuhan yang Maha memberi. Tinggal minta sama Allah. Selesai. Ini enggak minta tapi mikir terus. Mana? Apa yang bisa ya? Mana mungkin? Enggak masuk akal. Mikir terus. Padahal Allah bilang enggak usah mikir, tinggal minta. Ud'uuni astajib lakum. Yang bilang siapa? Allah. Nah, kalau kita percaya sama Allah, iman sama Allah, enak hidup kita. Kalau ragu ya silahkan. Meto dhewe gak melok-melok. Silahkan kamu pusing sendiri, aku gak mau ikut. Kalau Tuhan gak kamu percaya, lantas mau apa aku berkata kepadamu? Iya, kalau Tuhan saja kamu gak percaya, terus aku sunah sehatin apa lagi? Tuhan aja gak kamu percaya, masa aku kamu percaya? Jadi percayalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i a'la ila yawmiddin. Allahumma salli wa sallim ala habibil mahbub, habibi rabbil marhub. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shughara, warhamhuma kama rabbayana shughara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika an man siwak. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan kedua orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Mulia dunia, mulia akhirat. Tentram dunia, tentram akhirat. Ya Allah, tolong jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan kedua orang tua kami ridha pada kami dunia wal akhirah. Ya Arhamar Rahimin, maafkan dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Ampuni dosa-dosa kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, karuniailah kami anak-anak yang saleh dan salihah, keturunan yang taat padamu dan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan seluruh anak keturunan kami ila yaumil qiyamah semuanya beragama Islam. Ya Allah, jadikan seluruh anak keturunan kami ila yaumil qiyamah semuanya beragama Islam. Ya Allah, ya Allah, jadikan semua anak keturunan kami ila yaumil qiyamah beragama Islam. Ya Allah, ya Allah, lindungi anak-anak kami. Ya Allah, lindungi putra-putri kami. Ya Allah, selamatkan anak cucu kami. Ya Allah, jadikan putra-putri kami selamat dunia, selamat akhirat. Mulia dunia, mulia akhirat. Tentram dunia, tentram akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Ya Allah.
jadikan orang-orang yang berbentuk kepada kami, yang menitipkan doa kepada kami, yang hadir di majlis ini, yang menyaksikan tayangan ini, kapanpun dan dimanapun, ya Allah, Engkau wujudkan hajat-hajat yang Engkau ridai dengan kemudahan, ya Allah, dengan pertolonganmu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua sampai pada bulan suci Ramadan sehat di ta'ayat, sehat dalam ta'ayat, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mendapatkan rahmat di Ramadan, ampunan di Ramadan, pembebasan dari siksa api neraka, ya Allah. Dan tempatkan kami sebagai orang-orang yang polis di jinan, yang sukses mendapatkan surga, ya Allah. Ya Allah, berilah kami Lailatul Qadar, ya Allah. Catatlah kami sebagai orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, tolong berikan kami orang-orang, ya Allah, yang sampai pada bulan suci Ramadan bersama orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, panjangkan usia orang tua kami, ya Allah. Panjangkan usia anak keturunan kami, ya Allah. Pasangan hidup kami, ya Allah, sehingga kami bisa dalam keadaan yang berlindung di bulan suci Ramadan dan seterusnya, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, teruntuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang sedang berduka, ya Allah, yang sedang sedih, ya Allah, yang sedang diberduk kesedihan, ya Arhamar Rahimin. Saudara-saudara kami yang sedang sedih hatinya, ya Allah, yang sedang sempit pikirnya, ya Allah, yang sedang terhimpit hidupnya, ya Allah, kami tenadahkan tangan memohon kepada-Mu, ya Allah. Lapangkan hati beliau-beliau dan hati kami, ya Allah. Lapangkan pikir beliau-beliau dan pikir kami, ya Allah. Angkatlah beban dari punggung mereka dan punggung kami, ya Allah. Jadikan kami hidup tanpa beban, ya Allah, ini. Berikan pertolongan kepada mereka dan kepada kami, ya Allah. Senangkan hati mereka dan hati kami, ya Allah. Ya Alhamdulillah, teruntuk siapapun yang membantu majlis ini dalam bentuk apapun, ya Allah. Jadikanlah apa yang mereka lakukan Engkau berkati, ya Allah. Engkau terima sebagai amal yang Engkau ridai, ya Allah. Engkau ampuni kekurangannya, Engkau maafkan kesalahannya, Engkau terima amal solehnya, Engkau wujudkan hajat dunia dan akhiratnya. Ya Alhamdulillah, kembalikan kami ke rumah kami masing-masing selamat, ya Alhamdulillah, selamat jauh tanpa dosa, ya Allah, penuh dengan rahmat dan barakah, ya Allah. Sampaikan kami semua kepada tanah suci Mekah, Al-Madinah, untuk ibadah haji, untuk umrah, untuk ziarah, ya Allah, di tahun ini dan tahun yang akan datang, ya Alhamdulillah, ini ma'alukum bil'afiyah, bersahalah wal-jamalah, wal-ridha wal-inayah. Allahumma asraq al-badru alayna, waqtabha badru al-thamani, bila usli ma'ra'ayna, bil'irafain wa-shani, Rabbi waj'al mustaba'na, ghayatu husnul ikhani, waqtina ma'rat sa'alna, min atayaka al-tisani, وقل الأرواح منا بلقاء خير الأنام وقل المغتار عنا من صلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى ما نوى سيدي وحبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan izin gak berjabat tangan karena tangan saya mengusikan untuk syuting, setir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jangan lupa kalau berdiri baca selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.